Takkan hilang cintaku padamu, takkan hilang walau kau memilih pergi, takkan hilang sampai di ujung waktu. Mencintaimu. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Rega di angkat di sini. Kita kayaknya udah lama banget gak absen nih subreaker kita. Kayaknya udah berbulan-bulan nih gak absen ya, gak sih. Hello yang di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan, Australia, Hong Kong, Arab Saudi, Macau, Abu Dhabi, yang di mana lagi? Kolombia, Brazil, Puerto Rico, mana ya, lagi? Ya ya ya, lah ya, di mana? Di mana pun, aku yakin di atas dunia. Ya kan? Banyak orang supaya ke aku. Asik, apa batu Pak Haji? Batu Pak Haji. Minum ini, Wah, antena. Kali ini kita bakal ngeresein. Ya. Siapa nih? Ada Lesti Kejora berkolaborasi atau berduet dengan Budi Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Oh, dan ini salah satu lagu yang benar-benar hits viral, ya, soundtrack juga salah ya, satu ya. Soundtrack sinetron juga ya. Judulnya aku nggak tahu sih, sinetron apa, cuma yang jelas ya. Ini tuh soundtrack sinetron. Ya, jangan tahu judul sinetronnya apa, bagi tahu dong. Rame ini sinetronnya. Iya. Mak gue nonton nenek gue. Aku nggak tahu. Tapi kita nggak ngebahas sinetron ya. Kita nggak bahas penampilannya Lesti dan juga Budi. Kayaknya baru pertama kali juga nih Lesti nyanyi lagu ini. Iya kayaknya. Ini nama Budi Doremi juga baru pertama nggak sih? Iya sih. Ya gimana nih, penasaran nih Lesti Kejora dan juga Budi Doremi. Akan kila. Iya pak ya. Pertama kali ya. Sambung Melesti lah tadi. Wow. Suaranya Budi tuh memang enak tau. Ciri khas banget suaranya. Iya, iya kan? Neng lembut banget suaranya, iya, Neng. Iya kan? Cipa deh, cipa. Budi Doremi ini salah satu hits maker nggak sih? Bener, banyak banget lagu dia tuh yang iya, hit gitu. Dari awal dia muncul do 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 re 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 itu kan lagu kayak gimana? Terus sampai kemarin Mesin Waktu, bener, terus bener. banyak banget lah lagu-lagunya yang luar kayak kok nyaman ya lagunya. Lembutnya sudah waktu menyentuh. Yes. Kalian lihat deh cara Lesti bernyanyi, ya kan agak ditahan dan enak banget, lembutnya dapat banget. Agak beda tuh, ada cengkoknya tuh sedikit tuh.
Sumpah itu romantisnya dapet banget, sumpah. Lembutnya lembut banget, gila ini. Udah kayak, apa namanya, cheesecake yang Jepang gitu loh. Itu kan bener-bener lembut ya kan, benul-benul gitu. Cuma sih ini, aku romantisnya dapet. Iya, yes, bener banget. Dan suara Lesti di sini bener-bener kayak, meskipun not, apa, notnya tuh, ini kan versinya Budi ya kan. Iya, key-nya gitu, tapi Lesti nyanyinya meskipun pindah-pindah, tapi itu enak loh, bener loh. Jujur kalau kalian kan Lesti nyanyinya pindah-pindah sih, kadang-kadang dia pakai kikinya, kadang-kadang dia ngambil rendahnya gitu, tapi oke. Gitu loh. Ya ininya perpindahannya bagus si Budi. Si Budi. Ini Budi yang umur 30-an pasti tahu. Yeah. Budi Wati. Wati ini benar. Lagi ini aku suka nih Mas Budi. Takkan hilang. Pasti nyamber kan? Itu intro-nya tadi cakep loh. Pop banget itu intro anak pop banget. Lesti ini salah satu penyanyi dangdut yang sering banget diduetin sama penyanyi pop, bener, ya sih. Bener, bener. Mau band lah, mau legend lah penyanyi popnya, mau middle. Budi kan middle ya hitungannya, senior banget belum, junior banget udah lewat gitu kan. Sama junior-junior juga dihajar sama dia banget, gitu kan. Iya kan? Bisa sama, kemana aja. Sama gitu. Semua kalangan, mau yang paling muda, mau yang paling tua. Masuk. Masuk gitu, semua, masuk Pak Eko. Gak tenggelam dong suaranya, walaupun ini kinya Budi ya. Tapi Budi juga gak kayak pengen menonjol diri gak sih? Dia lebih menahan juga gitu. Ah, Budi juga tahan gak sih? Yang gak nyanyi lepas sendiri. Oh, lepas, enggak. Jadi ngasih space juga buat Lesti. Itu kayak ujungnya makin sumpah. Makin nyes banget ya kan. Ujungnya gila. Ngomong apa ya nih? Tahu deh. Sampai speechless. Sumpah aku masih teringat ujungnya sih, jujur ya. Karena awalnya kan masih Budi sendiri nyanyi, bisa Lesti bareng-bareng kan. Tiba-tiba ujung nih nyanyi bareng. Dan chemistry-nya nyetrum banget. Ah iya gitu itu. Ya. Tatapannya.
rasanya yang mereka sampaikan itu body language-nya pas ending enak banget asli. Itu ending best. Terbaik itu part ending asli kalau aku. Setuju. Enggak ada komen lain. Udah, itu doang enggak ada. Enggak ada. Udah sumbernya aja lah kalau gitu. Lonceng jadi nyalain dari share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.